Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Arsya Aquila. Ini ada open class. Kemarin saya sudah update yang versi terbaru 0.44.42. Tapi kemarin waktu di update itu di sini ada IP dan kredit. Masih versi yang 29. Kita coba update aja dulu ya. Kita masuk ke file explorer, terus ke root, terus ke upload. Dia file opening class terbaru. Terus kita ke terminal. Di sini ketik cd root, lalu ls, enter. Ketik opkg install, ini yang versi terbaru, ini di copy aja terus tempel di sini, lalu enter. Oke, ini lagi proses update OpenClass terbaru. Oke, ini udah selesai update-nya. Kita kembali ke OpenClass. Ini udah versi terbaru 0.44.42 beta. Terus di sini kita enable OpenClass biar script injectnya jalan. Mungkin udah running ya OpenClass ya. Nah, ini yang saya bilang setelah di update OpenClass terbaru, ini ada IP, terus di sini juga ada kredit. Nah, ini saya mau kasih tahu cara hilangin IP dan kredit. Biar lebih enteng sih. Oke, di sini saya pakai WinSCP. Ini WinSCP-nya. Di sini kita masuk ke SCP. Terus di sini hostname itu IP-nya. Ketik aja 192.168.1.1. Terus di sini username root, terus ini password buat loginnya tadi. Lalu klik login.
Oke, ini udah terkonek. Di sini kita masuk ke folder USR, terus ke lib, terus ke Luci, oh keluar dulu, baru ke Luci, terus ke View, lalu ke Open Class. Nah di sini yang mau kita rubah di MYIP, kita cari, ini dia, ini langsung aja klik dua kali, ini scroll ke bawah, ini dari sini ya, dari sini terus ini terus mentok sampai ke atas. Sampai sini ini kita delete, kita hapus. Setelah di delete kita save, lalu kita keluar saja. Ini kita cek ke open class nya kita restart aja. Nah di sini IP nya sudah hilang, ini IP nya sudah hilang, terus ini juga bisa dihilangin. Ini kita masuk ke kita kembali. Oh, ke tadi developer, terus kita masuk ke developer ya. Ini dia, kita cari developer, kita klik dua kali, ini scroll terus ke bawah, ini dari sini. Terus ini kita delete aja semua. Jika sudah kita save, terus kita keluar. Ya, oke, di sini kita cek open class-nya, kita reset aja, kita refresh. Nah ini kreditnya sudah hilang di sini. Ini juga kita bisa merubah tulisan-tulisan ini sih. Seperti contohnya yang ini kita bisa ganti
kecemasan ini kita bisa ganti dengan keinginan kita. Ini contohnya, kita kembali ke folder model. Kita cari ke folder model. Di sini terus CBI, CBI, open class, klien luar. Ini dia. Di sini kita scroll aja ke bawah, kita cari ini dia. Ini bisa kita ganti, umpama nyalain. Oke, terus yang ini kita ganti matiin. Jika sudah, jangan lupa di save. Terus kita keluar. Kita refresh, kita cek di open class. Nah, ini udah berubah ya. Sudah berubah menjadi nyalain dan ini matiin. Nah, di sini kita bisa merubah tulisan yang ada di sini sih. Ini kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Ini cara ngedit open class-nya. Pakai WinSCP. Nah, jika udah selesai, ini tinggal kita close saja di sini. Yes. Ini udah hilang IP dan kreditnya sudah hilang. Tadi yang pertama kali kita update ke versi terbaru, di sini ada IP dan kredit. Terus ini juga bisa kita ganti tulisannya, ini menjadi nyalain dan di sini menjadi matiin. Itu tadi kalau mau mengubah-ubah tadi lewat situ aja ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf buat yang punya firmware sedikit dirubah-rubah. Nggak ada tujuan apa-apa sih, cuma buat kreasi aja, mohon maaf ya. Oke, buat teman-teman yang mau coba silakan bisa dicobain. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat, terima kasih.